terima kasih kepada Pak Dr. Kasai yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Ibu, kita mulai saja. Pertama, mungkin saya diberi tugas kemasan ya. Kemasan itu sangat penting. Pertama, melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik bau, rasa, dan sebagainya. Yang kedua, bisa memperpanjang daripada produk makanan itu sendiri. Kalau dilihat dari ini paling tahan lamanya adalah 4-5 hari. Karena kalau tahu dengan langsung bersentuhan dengan sinar matahari, nggak akan lama pengikannya. Kemasan begini, ini bisa tahan sampai 8 bulan dan 1 tahun, Pak. Kemudian, mohon maaf ya, saya agak komentar ini, tapi jangan sakit hati. Jangan pernah masukin kemasan ini, fotokopian atau printeran ke dalam kemasan. Kenapa? Karena ini bisa memacu dan mencetuskan cancer. Kalau ditanya nempel, misalnya 5 hari ini akan runtuh dan nempel. Tetapi kalau ini aman dan bikin renyah. Pertama saya bicara kemasan dulu, bicara bagaimana teknik pengolahannya buatnya. Kenapa saya begini? Ini kita bikin keripik mangga. Kita udah tanya tak berapa dari kementerian. Kita juga bikin, cuma nggak tadi nggak ketemu. Nggak ketemu bukan atau bukan gagal. Nggak ketemu kosnya. Karena saya bilang ini, lu beneran mau bikin pakai ini? Jangan sampai mubah nih beli alatnya gitu. Saya tanya dulu masing-masing. Nah, ibu-ibu, sebenarnya tiap kabupaten, tiap provinsi itu hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena sumber daya alamnya juga hampir sama. Cuma yang berbeda adalah rasa tanahnya. Di sana keripik tempe, ada keripik ini, keripik ini sama. Yang bedain adalah bajunya, kemasannya. Yang berbeda. Di sana dodol mangga, cendol mangga, kemasannya berbeda. Ya, sebenarnya tahun ini ya, saya tahun ini mendampingin 13 UKM dari beberapa desa. Dan saya ingin wilayah Jatibarang ini ada yang nanti ikut di dampingan saya 2020. Tetapi dengan satu prasyarat, produk ini yang kita tinggal moles sebenarnya. Syaratnya adalah minimal omsetnya 100 juta per tahun. Nah itu yang menjadi syaratnya. Nanti acara saya juga akan ngajak teman-teman. Jadi teman-teman, begitu pentingnya kemasan ini. Kenapa? Karena akan lihat produk. Ibu aja, mohon maaf nih, ibu nih. Kalau ibu pakai daster, Pak Bu, kira-kira Pak Bu gimana pandangannya? Kagak enak. Tapi kira-kira kalau ibu punya pakai bajunya, beda Pak Bu yang ngajaknya. Ngobain, biasanya jenong kan udah. Sama, dengan ini juga Bu, sama. Produk ibu kalau dipajang, kalau ibu, misalnya mohon maaf nih, apa sih ya? Warna gesek temen. Kalau ini mungkin apa iya kan? Bukan udah kertasnya di dalam masalahnya. Waduh, gak enak. Ini gak ada yang kesehatan. Orang akan berpikir dua kali kalau udah ngerti ya. Karena sasaran konsumen kita itu berbeda. Produk akan saya jual, misalnya sasarannya apa? Nah itu nanti masuknya manajemen bisnis lah. Ada bisnis kanvas, ada bisnis objektif, nah itu. Jadi nanti akan desain itu akan berbeda. Kemasan sama desain akan berbeda. Nah, hari ini mungkin next ya, next. Desain itu menonjolkan desanya, kelompoknya, atau branding merek tubuhnya. Contoh, ini kenapa Mandiri Pak Bu. Ini saya tonjolkan adalah kelompoknya Pak Bu. Jadi orang kalau melihat manisnya itu, oh kenapa? Kelompoknya kenapa Mandiri. Jadi saya mau teman-teman khususnya pendamping desa mau branding desain kemasannya, brandingnya mau desa, orangnya, personalnya atau kelompoknya nantinya. Sehingga tak kalah kita mau contoh, tak kalah mau promosikan, sehingga dia mengingat ini nama sistem mindset branding namanya. Ya, contoh ibu,
gue beli air, pasti gue beli aqua. Gak mungkin beli fit, gak mungkin beli 212. Karena sudah terlanjur. Nah saya juga pikir begitu. Jadi kemasan dulu saya belum cinta buah, okay. Ya biar enak. Jadi satu kemasan ini 0,5, jarak ininya adalah 5 hari. Kalau 0,10 atau 0,7 itu bisa 2 minggu. Lebih tinggi lagi bisa 1 bulan. Tetapi ini polos. Nah kita agak mempercantik lagi. Boleh mas satu di taruh sini. Nanti akan lihat apa aja. Apa aja yang boleh mas taruh sini. Buah mangga sebenarnya tidak hanya di titik. Terakhir pak, ini baru apa ya, percobaan kerupuk mangga biji kopi, bukan kopi sih, kopi biji mangga. Jadi bukan nggak ada campuran, peloknya ini bikin kopi. Oh ya, satu blok Rp200. Ya, kalau bapak mau lagi, benar-benar. Kalau mau lagi, kita akan undang tim kita ya, tim kita akan ajarin bapak bikin kopi biji mangga. Di tahun 2020 ya. Jadi mangga itu tidak ada yang terbuang. Kulitnya bisa jadi bubuk dan ini macam-macam. Pelake bisa jadi ekraf, ada di Kliwon. Namanya sapu juga. Dia satu barang 100.000 peloknya saja. Ayo. Apa saya 100.000 sekarang? Duit beli? Duit. Kalau kopi pak, dapinan saya di Jati Surah pak. Satu pelok Rp200. Duit mana ini? Duit. Oh iya, nanti di kita di mana pak? Kulitnya juga jadi keripik bisa. Jadi itu sangat luar biasa tentunya dengan ilmu kemudian kita terus bersusah payah. Artinya coba lagi. Ya, sih bisa lubangku kita dia hidup aku mendorong. Ayo, kau ya, gue bisa dorong. Ya, jadi ibu gue. Jadi mangga itu banyak selain ibu gue. Nah, cakep ya. Tinggal di sini, cakep kan? Nggak kelihatan ini, nggak kelihatan. Nah, ini hasil. Jadi itu penasaran. Yang kedua, nanti mesinnya satu vakum kalau mau. Itu namanya vacuum sealer. Kalau ini namanya vacuum sealer, nanti kita pakai dia melembungin kayak cini. Ya, vacuum sealer itu yang bisa jalan kan? Dia awet. Harganya kurang lebih 6 juta setengah. Itu duit paling baik di vacuum. Itu yang ya. Ini tempe, ini juga bisa tempe pirang-pirang. Nah, kenapa tadi bisa geseng? Ibu tadi bilang ini minyak dari minyak. Ada beberapa mungkin kita lupa mesin itu luar biasa. Uji minyaknya 9 liter, gasnya terkoro, listriknya berbilang, jadotek makan tempat bisa. Makan tempat bisa. Nah, jadi ada triknya ibu. Dulu juga kita sama seperti itu. Tuh, cakep kan? Tinggal di stikerin aja. Ini yang kita bisa beli. Nah, coba. Harganya berbeda beda. Ini 1.800. Ini 1.600. Ini 2.000 rupiah. Didagangkan. Jadi pertama bu, kita dari pengoperasian mesin karena maintenance-nya perawatannya luar biasa pak. Alat vacuum cleaning itu perawatannya luar biasa. Si lebih ke kanak-kanak si juta setengah. Iya anaknya mendek. Iya anak. Karena kakak di malam. Kalau di malam itu kerupuk buah memang sudah umum. Karena pak masyarakatnya sudah menghargai prosesnya. Ning Dermayu durung tentu. Karena masyarakat Dermayu durung tentu menghargai proses pembuatannya. Yang tuku begamanya, tuku gamanya. Tapi tuku di mall
tumbuh buah itu apa gunanya? Nah itu ya, itu perbedaannya. Tetapi alhamdulillah kami setelah beberapa pameran, teman-teman di Jamaah itu sekarang tidak ada yang namanya nawar. Pak Ibu berbuat ya, prosesnya lama, prosesnya begitu. Nah ini teman itu semua itu dia ini. Kalau ini buat kopi, buat ada semacam-macam buat produksi. Jadi itu pertama maintenance-nya mahal, kalau kayak ini mahal. Jadi kalau hati-hati, kalau kelompok banyak tangan di jadi. Kalau mungkin ini di jadi Pak Kaker. Kenapa di jadi? Akan tangan di jadi. Ujung mengoro, bahkan pecahkan mengoro. Ya. Jadi ini tidak ada yang pakai, kecuali jadwal si ibu kian olahannya kian, ini kian olahannya kian. Tapi satu musim itu bisa jadi. Pertama itu, yang kedua suhu temperatur di luar sama di dalam berbeda. Saya pernah bikin dua, satu pada saat di luar karena tempatnya sesak mulai. Di luar itu suhunya berbeda dengan di dalam, temperatur panasnya, pressure-nya. Itu kalau di luar, setelah saya begitu kurang lebih di angka 85 kalau luar. Tapi kalau di dalam, beda lagi, kurang lebih 90. Jadi pertanyaannya ini di luar atau di dalam mesinnya? Iya berarti di luar. Nah, settingannya berapa hasilnya? Kadang-kadang naik rata atau rata 90 saja. Itu berbeda, hasilnya berbeda. Satu dari itu ya. Yang ketiga dari tadi kata ibu kin differently buah. Karena ini kalau buah warna 70% atau 80% buah itu belum makan atau belum mandi, itu berbeda rasanya. Ya makanya ini perlu telaten bapak-bapak lain. Jadi kalau buah untuk 80% itu akan berubah warna ininya, cita rasanya. Ya kecut banget, kecut banget. Kemudian tebelnya potongan itu juga harus diatur. Kalau dingin, engkau malah rugi. Bahkan tebelnya dia habis tebel. Nah ini dia makanya. Jadi motornya mau panjang-panjang atau mau pendek-pendek itu terserah. Jadi itu seni kalau mau. Tetapi ketebalannya harus diatur. Ya. Itu kalau buahnya itu 90% mau makan itu juga berbeda, dia masih agak sedikit manis. Satu tahun pak, satu tahun pak. Kalau kita ke bawah karena kita bisa di belakang ya. Oke ya. Oh iya bisa. Jadi dan semuanya saya ketebalan itu berpengaruh. Buah mangga yang kita ini juga berpengaruh. Kalau pergi bagus, di freezer dulu sejak 2 jam kemudian baru digoreng. Kenapa? Ada air itu, air esnya di pinggir dulu. Dia kerani kalau ini apa? Kremesnya. Ya. Itu, saya juga tahu trail-trailnya biasanya diajarin gitu. Gak enak nih. Coba lagi, ternyata ada salah satu teman yang dia nyoba, bang ini gak di freezer ya? Oh iya, freezer dulu bang, di freezer dulu alhamdulillah. Cuma tadi bertahan cuma 6 bulan, bukan kita gak bisa, tetapi kosnya gak ketemu. 100 gram itu saya jual 25 ribu. Dermayu, ya mati belum gue sudah ngelak teman di Surabaya. Tunggu beka di Pamidea di Surabaya. Oh ini kilo-kilo, betul. Nah kenapa belum ada rasa menghargai suatu produk? Ini sudah kejadian dulu. Manisan bangga ini. Dan saya ditantang sama istri suruh bikin kayak manisan Thailand. Better. Ditantang dulu. Ibu bisa. Tinggal pengasahnya saja.
Jadi tadi teksturnya akan berbeda. Kalau kita tebal, kata belum beda, tadi bisa beda. Kemudian, kenapa bikin hitam? Kalau kita awalnya maklar, jangan yang terlalu manis kayak pepaya. Pepaya merah. Terus ini mangga itu, kadar gulanya tinggi. Jadi akan membekas. Saya yakin hasil yang paling bagus adalah gorengan pertama, Pak. Untuk mangga. Kedua dan ketiga, gosok. Kenapa? Minyaknya sudah tercampur glukosa. Gosok. Jadi kalau mau, gorengan pertama selesai, ademin, disaring. Minyaknya ganti buah lain. Kenapa? Buah yang kadar airnya sedikit. Kalau mau. Jadi apa? Awet. Kayak mangga, kok salak? Salak sedikit kan? Salak. Jadi jangan habis mangga, pepaya. Pepaya banyak kandungan lainnya. Dan sama-sama gula. Ada gulanya, minum. Nambil, lapar-lapar, kapan lagi? Boleh. Bener, disini gue gak susah kah? Gitu. Ya, dan kalau mau buah, buah semua. Tapi kalau mau umumian, Pak, itu bisa. Umumian semua. Tapi kalau harus buka, harus kopi, tolong berhenti dulu, disaring. Disaring. Dalam? Biasa. Diaduin dulu. Nah, nanti disaring atau dikeluarin. Dalam mesin itu dibersihkan. Dilap aja. Gitu. Nanti ini disaring. Insya Allah baik. Iya, saring. Dalam? Iya lah, kalau masih panas kita nyuruh sakti maksudnya. Gue kan mendampingi sakti ya lah Pak. Gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya buah, buah itu gulanya tinggi, glukosanya, kadar airnya tinggi. Ganti gorengan kedua jangan yang kadar airnya tinggi. Salah. Terus sama malingan jambu, nanti jambungan jambu lah apa gitu. Jadi itu memang keuntungannya besar kalau kita ketemu ya pasarnya maksudnya, karena pasar internal itu belum ketemu untuk kritik-kritik buah. Wong kalau ngambil itu bangkrut, bangkrut sampai di Jerman ini alatnya. Itu iya kalau mau, karena masyarakat internal itu belum menghargai suatu produk. Yakin ibu bapak tuku mantul bukan mana kan begitu. Oh karena belum benar. Seperti ini masyarakat juga kayaknya nih. Iya. Artinya tadi sudah disampaikan. Betul. Tapi kadang ini Pak Bu, kita itu kadang-kadang lihat ini loh. Ada mohon maaf. Aduh, maksudnya bagus banget. Bagus banget. Wah dicoba. Lah. Wis mung kok bisa mak layanan enakan dan mau kanan itu teh dapat kan. Jadi maksud saya betul kata Ibu, kalau udah kita produksi tes pasarnya bukan kemana-mana, wilayah ikan tetangga depan kiri belakang enak enggak Pak Uwo nyebai Pak Uwo punten icipan. Dan Pak Uwo harus jujur, saya sama istri itu kalau ada UKM, bahasa UKM-nya itu kalau ngirim ke rumah, Bu, Pak, tolong komentarin. Dan saya pedes komentarin. Lu jangan begini-begini. Nah, itu diperbaikan. Jangan sakit hati. Ya, nah ini saya juga sama. Bu, kalau mau ngintip buah, tolong jangan yang sama. Kalau habis buah mangga, salah baiknya. Karena salah sedikit airnya. Ya, kemudian air yang ada di kolam itu juga berpengaruh. Iya. Kalau dikit banget juga akan mengaruh pressure daripada tekanan udara di kompornya. Itu jadi pressure tekanan kita ini yang takut-takut ini. Kalau di luar 85 atau 82, kalau di dalam 90, nah itu juga pengaruh. Kemudian satu lagi yang kita lupa, pada saat goreng begitu. Nah pada sekian menit goyang. Nah kita lupa, sudah tidak punya tempat deh.
Benar nih. Nah itu yang dulu Pak, persediaan menit itu 5-10 menit kita goyang-goyangkan gitu tuh, mesin ya. Karena ada tiga, mungkin gak tahu beda atau enggak, ada tombol satu pemanasan yang ini, yang kedua pada saat goreng. Nah itu kita siap-siap jadi goyang siarannya. Nah itu akan berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena pada saat goyang dia akan rata. Sini kalau diem aja rumpul, oh dia nempel. Tapi pada saat goyang-goyang itu beda ya. Jadi satu yang kita lupakan mentalan alat, kemudian ukuran suhu itunya, yang ketiga lisan itunya, buahnya, dan buahnya berapa persen dia matangnya. Kalau matang banget jelek, iya kurang lebih seperti itu ya. Jadi gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita inginkan itu sih bu sebenarnya ya. Kalau kita Pak Ibu ada kelas guru saat tiap minggu di desa mana, satu angkatan itu 25 dan udah nunggu nanti yang isi istri saya dan ada pengisi yang lain gratis, tidak ada bayaran, luar biasa. Dan itu teman-teman semuanya, jadi kalau mau bikin pipi gua nggak apa-apa dijadwalkan, karena lumayan minyaknya 60 liter minyaknya ini 60 liter terbuang sia-sia kalau enggak. Asli mending dia lagi di sebelah ini. Nah itu awal saya begitu Pak, awal tuh di jalan, tapi saya pikir apa, oh ternyata saya dapat masukan, ternyata temperatur presur di dalam ruangan sama luar ruangan berbeda. Di luar ruangan itu awal pening Pak, suhunya sewaktu itu saya sudah turun, tetapi diturunin jadi 82-85 itu di luar ruangan. Kenapa? Pengapian kan angin nggak rata, nggak rata. Ya makanya kalau di luar sekian temperatur presurnya yang di sekian. Dan bukan alat pun akan berpengaruh Pak. Pada saat alat itu lebih dari 6 bulan, karet yang di samping-sampingnya itu dia akan berbeda, dia tidak rapat. Nah itu akan berpengaruh juga, mempengaruhi presur di dalamnya. Nah itu. Jadi makanya perawatannya ini luar biasa alat ini. Jadi berpikir dua kali nih saya mau, kalau mau bikin pipi gua nih. Kenapa? Maintenance-nya. Karena belum tentu ibu ini merawat. Kemudian si pola ini kan anak udah bikin, udah banyak tinggal. Kan itu kan besi tuh. Kalau terus direndam air, aku dia habis selesai kuras. Ya iyalah. Maksudnya buat sekali pakai berapa kali goreng ibu? Airnya yang kola kan ada bau. Bener nih. Kalau kira-kira diniumin berapa lama gitu? Kan otomatis ngikis tuh. Bikin rapat nggak bisa dibuka lagi. Maksudnya perawatan itu juga dilakukan. Terus airnya kan dia akan ada campur minyak sebenarnya loh. Nah itu harus diuras karena akan mempengaruhi, kan itu sirkulasi nanti di dalam. Itu yang berpengaruh, jadi tidak hanya air, presurnya, tempat goreknya, bahan bakunya juga berpengaruh. Ada yang sekedar gawe-gawe bisa kan, tapi hasilnya bagus atau tidaknya tidak tahu. Makanya Pak Enis bikin aja masnya, nanti akan dikomentari. Gitu loh. Karena saya alatnya 4x5. Ini cuma lebih kecil maksudnya. 3 kali berapa? 3x2. Ukuran 5 kilo ya? Iya 5 kilo Pak. Kalau saya 10 kilo, 4x5. Saya masukin bidan. Perawatannya Bu, silnya telat, buka, ini dia tekan berpengaruh juga sama. Ya begitu, tak gitu. Baik Pak. Jadi gampang-gampang susah Pak Bu, asli. Jadi kalau goreng Bu, mangga itu kurang lebih 2 jam. Nah kalau nangka mungkin bisa 1 jam, tergantung presurnya, karena kan dia pakainya kan mesin.
bukan feeling. Ini presu 80 sekian ya. Begitu udah nyampe cetek tombol satunya kan, baru gorengan di sini. Kan bahan baku udah masuk, udah masuk diatur tetet-tetet ya. Pemanasan temperaturnya itu 85 misalnya. Nah, ada 85. Jalan nih. Iya kan, nantulah. Baru kan, titik. Cetek lagi tuh, tek. Keren buka. Baru goreng itu namanya. Nah, itu baru goreng-goreng. Sebelum kita main tombol nih, ini pasti ada di freezer, masukin barang tertutup, tek-tek, udah selesai. Nanti pada saat diketemba, baru kita goyang-goyang. Karena yang tombol pertama adalah dia mengatur suhu di dalam. Suhu di dalam. Ya, kalau kita udah cetek, lalu suhu dulu harus dibuka, ya sama aja bohong. Nol lagi nantinya. Pak, tanya itu bawahnya kan bawahnya ada dua lah, begitu. Nah, itu kurang alatnya kurang besar apa? Nah, makanya satu alat itu berbeda. Kalau saya, kompornya cuma satu. Satu aja. Kalau itu kan saya lihat gimana ini sih dua, kayak kompor gas biasa. Nah itu berbeda. Beda. Kalau saya satu pak, kompor power. Bisa, bisa. Apinya besar sama. Gimana? Hampir sama. Hampir sama. Kalau dua, kenapa kan? Itu kan buatan tangan manusia. Teknisnya berbeda-beda. Kalau saya satu, dan itu sudah ter apa ya? Namanya sih aku dengan mesin. Jadi kalau ini nggak jalan ya. Iya, iya. Itu, ya. Jadi tergantung itunya. Gasnya gak lumayan kok kalau orang. Pasti. Pasti. Iya. Pasti. Lihat karetnya gitu. Karena 6 bulan itu biasanya karetnya udah gak ini. Gak nutup pak. Kalau gak nutup ini rapet berubah ke presur suhu. Gak ada yang namanya malam. Iya bukan Jakarta, cuma di Jakarta kalau saya dari Malang bu. Silnya aja yang itu dosennya nggak ada sih bu. Nyari kayak toko diesel nggak ada. Dan lumayan harganya, makanya harus berpikir dua kali kalau menerusin. Perawatannya mahal, asli mahal, mahal. Jadi kalau mau berjalan nggak apa-apa. Ya tadi umumnya aja misalnya banyak varian. Biar apa? Biar gak rugi. Biar gak rugi. Jadi gitu. Teman-teman udah baru semua. Saya baru dulu semua. Jika bermain desain kemasan sama kemasan itu. Pilihnya yang mana? Nah saya punya toko kemasan. Jadi bisa ada yang pakai kemasan. Saya UKM ini ya. Itu pak, saya produknya ini bagus. Saya kemasannya apa? Desainnya seperti apa? Nah saya ada tim. Kalau desain kemasan itu untuk UMKM saya harganya 50.000 desainnya saja pak. Kalau di luar sana itu bisa 200-500.000. Karena itu UKM saya kasih program promo 50.000. Sok desainnya apa, kayaknya apa nanti jadi. Itu paling benar pak. Iya, hanya itu kita ingin yang dimanja. Saya mohon maaf, desain ini awal itu hampir 1 juta jadinya. Satu orang. Dua hampir bukan 1 juta, 700.000. Yang ini sama ini itu dulu kita hampir 1,5. Ini UMKM saya kasih 50.000 bisa. Biar uang capeknya aja yang bikin tim saya pak. Pemasaran kita punya namanya Megashop aplikasinya.
sama kayak Shopee-Shopee ini dulu, kita yang namanya punya, dan saya ada. Ada. Jadi ibu maunya apa, tinggal datang aja. Ya, bilang kali aja dah. Ya, bilang kali. Boleh ya, kalau ada waktu nanti biar di luar-luar ini ya. Nanti nanti pas musim mangga banyak tuh. Ini kan cuma berjarak. Iya. Kemudian boleh. Iya. Betul. Siap. Tapi dia balik di ini ya, jauh Januari soalnya rada kredit balik. Ini mau ke Malang, saya mau kemana. Jadi saya bisa pisah ibu. Ini bentar lagi ke Malang, saya mau kemana. Ini pulang, ini datang. Ini balik, ini balik. Siap, siap. 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 Tadi sih yang sama bu, prosesnya siapa sama? Karena kalau pengemudi itu hanya mengelola tekanan suhu saja sebenarnya, bagus. Satu itu, yang kedua bahan bakunya, yang ketiga pembersihan minyaknya, itu sih sebenarnya. Iya, nanti di next bang, di luar luarnya. Nanti ibu yang bikin, saya akan boleh saja. Tapi di luar ini ya, boleh di minggu berapa kosong tuh ya, di minggu tiga dah, di minggu tiga dah saya berkembali. Ya, minggu tiga dah saya berkembali. Ya, karena minggu, pokoknya banget sih, cuma saya jangan kasih, coba nanti kasih waktu. Ya, emang harus praktek langsung sih, ya. Tapi kalau kemasan, nanti kita bisa. Kemasan itu ada yang dari murah sampai mahal. Ada yang plastik sampai kardus juga ada. Nah desain juga ada kita tip desainnya apa. Jadi nanti klasifikasi ibu bikin ini, ibu bikin ini, bikin ini. Jadi nggak sama. Karena kalau kelompok ujung-ujungnya adalah berbagai hasil. Kita merajin dari semuanya. Kan dirajin mulai ini. Jadi itu ya. Jadi itu ya. Siap. Nah. Siap. Jadi infonya ibu-ibu tergantung buahnya. Kalau buah mangga, tolong yang 80% atau 90% mau matangnya. Karena terlalu matang banget, jelek. Ya, kalau terlalu matang banget jelek. Kalau 80% yang kembali, lalu kemudian masukin ke freezer. Freezer ya, 1 barang 2 jam atau yang 3 jam gak apa-apa. Baru kita masak. Ya, itu maksudnya masukin ke vacuum playing, kita atur alatnya baru. Ya. Kemudian tadi jangan telat buka itunya sama air. Air kalau terlalu surut itu akan berpengaruh pada saat pendinginan. Karena itu prosesnya pemanasan dan pendinginan. Jadi air harus stabil. Ya, kemudian yang ketiga kalau dibuka boleh lagi yang kedua, kalau yang beda dua, tolong ademin dulu, ademin kemudian saring, ya. Dalam satu hari. Iya makanya. Jadi itu yang punya. Tapi kalau mau langsung nanti nempel, kalau mau jangan tangga dulu, saring dulu, yang ada air sedikit dulu, baru yang terakhir mangga. Karena pak rumusannya sedikit. Kalau mangga dulu, nanti rasa bawahnya mangga semua. Iya. Nangka semua pak. Banyak ininya, rumusannya tinggi. Kalau mau nangka nggak cukup. Salah kalau semua. Sedikit kadarnya ini. Jadi kalau mau salah, salah itu bisa 3 kali, boleh pak.
masih aman ini. Manisnya nggak berkurang juga kalau sama. Nah baru mangga tuh. Jadi ibu awet di minyaknya. Tapi kalau awalnya mangga dulu, kesananya siap-siap. Itu yang hitam keduanya. Ya, itu kan yang hitam kan? Pertama kuning bang. Pertama kuning. Kesananya kedua yang hitam. Ya, roba. Roba itu karena minyak tuh. Karena apa ya? Mangga itu glukosanya tinggi. Sehingga pada saat nempel dengan minyak, kemudian airnya pasti ada bunyi minyak airnya seperti itu kurang lebih ya, prinsipnya sama mau produk apa aja, tetapi ini yang diperhatikan, satu tekanan pressure, yang kedua bahan bakunya berapa persen matangnya dan ininya, yang ketiga tadi goyang-goyang airnya di sana, perawatan jangan lupa perawatan minyak. Kalau kita nyorot makanya nggak boleh banyak-banyak ya. Perawatannya ya umumnya itu sama seperti gua umumnya potongannya. Nah cuma satu saya umumkan, jangan diukur sampai tawas atau sampai kaku ya, karena ini bikin pahit getir ini. Kalau mau cuci itu langsung angkat, jangan terlalu lama di air. Kemudian warnanya akan cepat berubah hitam ya, saya belum bicara apa-apa tuh. Kemudian halo lanjut lagi ngomong yang baik halo lanjut ya, satu itu. Kemudian kalau nggak pakai aku atau tawas umum ya itu, jangan terlalu lama di minum air biasa, cepat angkat. Asalnya jadi tujuh kita kan? Ya, masa jadi tujuh? Iya, ayo belajar wajar. Saya gagalnya 6 bulan. Ibu berapa hari? Saya 6 bulan. Jadi kalau biasa, Pak Ibu, saya belum bicara bahan-bahan ya. Bicara hati ini dulu, ini saya di jenis-jenis lain, itu cukup diangkat. Karena apa? Dia akan membawa warna. Angka ini. Ya, yang membuat berana membeda kan. Nah itu cepat, kalau mau digoreng cepat goreng ya. Jangan campur apa-apa. Kupas, kan dicuci ya. Misalnya gini, mau cucinya itu gondongan atau mau cucinya sudah kupasan. Kalau gondongan berarti air mengalir langsung bagian. Kalau mau gondong di kupasan, dikupas dulu baru dikum, langsung bagian angkat, goreng. Kalau bukan pakai vakum pre ya, goreng yang biasa ya. Kalau pakai air tawas sama aku, getir warnanya beda ya. Ya, udah ya. Kalau pakai vakum, disiapkan vakum ubinya. Kalau bukan ubi dan kegunungan, beda maksudnya. Ubi yang agak tua sama yang muda hasilnya juga berbeda. Bahkan tuh menjadi barang kan borongan kan. Bahkan ada orang ini kalau dia kan masih berada daun-daun afilah, beda. Kalau ubi wilayah sana pun beda. Ubi jalan, ubi ini beda. Kentang pun sama pak. Kentang kuning itu harus berbeda kalau pro kayak kentang di gunungan. Saya baru tahu pak kemarin. Ada namanya kentang putih, ada sama ini lagi diuji coba kentang Australia sama kentang apa? Di Indonesia ada jenis apa? Itu cocok untuk apa? Ibu bikin apa ya? Kentang apa ya? Panjang-panjang itu steak sama bikin steak kentang itu enak banget. Ada. Kalau kentang kuning itu jelek. Sama
hitam lagi. Begitu kupas, ya. Kemudian kalau pro ini, ya. Jadi itu kalau bukir luar biasa, luar biasa. Ya. Ada jenis kentang yang memang berbeda. Ubi juga sama. Kalau berhubungan, tolong jangan ambil yang terlalu besar. Ya. Cari yang sedang, kemudian ulatnya. Saya bingung ya kalau ulatnya kan beda-beda, Pak. Nah itu juga akan berbeda hasilnya. Karena kalau ulatnya ada, Pak, motongnya bukannya lah. Ya kan mau ditahu kan, pas ulatnya keras. Anak-anak pas, ciri gak keras, Pak. Untuk politik itu kan luar biasa makanya. Ubi kita kan pendek kecil ya, gawat. Itu ubi kita putih warnanya. Kalau dikupas kupas menjadi suci hitam. Ya, itu ubi kita. Kalau ubi pegunungan beda lagi, dia agak kuningan terus bulatnya berbeda. Begitu ini juga sama, bukan hitam tapi agak kuning dia. Jadi tunggu. Jadi pokoknya mau dicuci loh, ya. Apa cuci potongan? Kalau jangan langsung yang cuci yang motonginya dia sebagai sana, kenapa? Kalau itu lagi dia akan bikin batal rumah. Ya, jadi mas mau goreng di pabrik apa goreng biasa sama aja sebenarnya kalau dunia, ya itu lah ya. Kalau mau pakai pabrik goreng nggak apa-apa, sama. Dalam. Bisa, cuma kok kalau kita mau bikin sukun, kita kan potongannya kecil-kecil dulu. Iya. Kalau mendongan ya bisa. Iya bisa, sukun bisa. Iya tebelnya, iya tebelnya, makanya dipisah dulu tuh. Iya biar enak, karena pas saya goreng nggak nyentuh langsung bahannya, air dulu dia. Paham? Bisa, bisa juga bisa. Masukin, nah, bisa. Kan judulnya waktu frying itu buah-buahan, bisa, ya. Jadi yang penting mah dasarnya dulu, pressure-nya, bahannya, cara awalnya sama ibu bikin sop, bikin sop itu pakai bikin sopet waktu buku-buku dari ibu cece, anak si kelima, nah ikut, si bahannya sebelumnya. Cucian kriwe, mancingan disin, kan itu langsung berbeda. Ya, tekanannya kurang, nah itu berbeda. Karena dalam keluar berbeda. Kalau luar banyak angin, akan berubah tingkat dinginnya. Itu kurang lebih. Ya, kalau untuk kemasan disin dan lainnya nanti kita bicara di belakang layar saja. Atau kita undang di lapangan saja. Ya. Itu ya, tapi kita punya ada tim sendiri untuk desain, biasanya segitu-segitu Pak. Karena khusus UKM, dan kemudian saya minta teman-teman pendamping, karena kita sinergis. Saya bisa mendampingi teman-teman ada prasarannya. Kemudian saya juga harus punya data. Pendamping punya data. Artinya pasien kita, oh ini belum dapat ini. Ada di saya, Mas ada apa di programnya, saya sampaikan. Jadi kita beruntung di pertemuan yang tadi pendamping, saya juga pendamping, masih berpendamping, itu pendamping, jadi biar enak Pak. Karena yang boleh itu tercatat baru 4.000 UKM yang tercatat ya. Sedang banyak banget. Ya Bu ya, jadi ibu yang berhati hati terus bikin, cuman polanya nanti gak berubah ya. Minggu ketiga deh saya kesini deh, minggu ketiga ya, tapi nanti saya. Ya, gitu ya Bu ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi, barangkali ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang ininya, WA-an aja lah sama Mas. Ya, ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.